Sejumlah relawan yang mengatasnamakan diri Kesatuan Komando Pembela Merah Putih membagikan masker kepada para pengendara di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Selain membagikan kepada pemotor dan angkot yang melintasi, para pengguna jalan yang kedapatan tak memakai masker juga turut diberikan secara cuma-cuma. Aksi ini sengaja dilakukan relawan selain untuk menekan penyebaran virus corona. Langkah tersebut dinilai guna membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah status daerah Kota Bekasi sebagai zona merah. Membagikan masker kurang lebih 2.000 piece yang kami turut serta untuk membangun dan membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sedikitnya 2.000 masker dibagikan secara gratis dalam aksi sosial tersebut. Sejumlah relawan ini mengaku akan terus melakukan hal serupa di sejumlah tempat guna membantu meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang belakangan kian mengkhawatirkan. Amarullah Badar TV, Bekasi.